guys, kembali lagi di channel International Komputer. Kali ini kita akan unboxing Acer Aspire Lite 14. Oke guys, di dalam box ini terdapat yaitu kartu garansi dan buku-buku panduan. Dan di sebelah kiri laptop itu ada kotak yang berisi chargernya. Nah, untuk chargernya sendiri dia sudah memakai tipe Type C ya guys, jadi untuk ngecasnya dia sudah tipe fast charging. Oke, dan jangan khawatir ya teman-teman, untuk laptop ini dia sudah dibekali dengan Microsoft Office Home Student. Nah, untuk laptop ini di keyboardnya itu belum ada backlit ya teman-teman. Nah, langsung aja kita beranjak ke spesifikasi dari laptop ini. Untuk laptop ini sudah dibekali dengan prosesor Core i3 generasi ke-12, generasi terbaru. Untuk RAM-nya dia sudah 8GB dan SSD 256GB. Untuk laptop ini dia udah sangat slim ya teman-teman, jadi dia sangat ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Untuk warna dari laptop ini dia itu udah silver dan covernya dia sudah eksklusif metal. Untuk portnya sendiri yaitu ada port jack 2 USB 3.0, 1 slot MMC card dan pengunci. Untuk yang di sebelah kirinya ada port type C yang buat ngecas, HDMI dan juga USB 3.0. Untuk ukuran layarnya sendiri dia berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD. Dan untuk bantu keyboardnya ini didesain seperti oval, itu untuk memudahkan kita mengetik dengan cepat. Untuk kameranya sendiri ini juga udah jernih banget dan sudah ada privacy shield-nya, jadi untuk zoom aman banget ya guys. Untuk warna dari Acer Aspire Lite ini yang silver dan dengan motif yang sangat elegan, cuma di harga 6 jutaan aja loh. Gimana, tertarik dengan unit ini? Apa lagi coba, dengan laptop dengan fitur yang sebagus ini cuma di harga 6 jutaan aja udah bisa untuk membantu kerja kamu. Sekian review singkat kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube International Komputer. Bye bye.